Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membaca salah satu karya besar yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Al-Fida Ismail Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Tafsir Al-Quran Al-Azim, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan pertemuan yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Allah yang mulia Khadir alaihi salam. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat 71 sampai 73. Ini adalah perjalanan pertama yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh keduanya secara bersamaan setelah Nabi Musa alaihi salam diizinkan oleh Khadir alaihi salam untuk mendampinginya, tapi dengan syarat fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Dengan satu syarat, fa in ittaba'tani, jika kamu mengikutiku, fala tas'alni an syai'in, maka janganlah kamu menanyakan kepada aku tentang sesuatu apapun yang aku lakukan, hatta uhditha laka minhu dhikra, sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu. Ini syaratnya. Ya, ini syaratnya. Jadi Nabi Musa alaihi salam diizinkan untuk mendampingi Khadir alaihi salam, tapi dengan syarat apapun yang nantinya akan dilakukan oleh Khadir alaihi salam, maka jangan ditanya atau jangan disoal, jangan dipertanyakan sampai nanti Khadir yang akan menerangkannya kepada Nabi Musa alaihi salam.
Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, syarat ini pun disepakati oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan kemarin kita telah berikan di sini satu tambahan faedah bahwa syarat itu kalau sudah disepakati maka ia mengikat dengan sendirinya. Ya. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu wajib menunaikan syarat yang telah disepakati. Tidak boleh dilanggar, ya, tidak boleh dilanggar. Apabila melanggar sebuah syarat yang sudah disepakati, ini sama saja berkhianat, ya, sama saja berkhianat. Karenanya kaum muslimin, ya, dari dahulu terkenal dengan orang-orang yang memperhatikan hal ini. Mulailah perjalanan dilakukan. Allah Subhanahu wa taala kemudian bercerita, ini yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Maka berjalanlah keduanya. Kemudian keduanya menaiki kapal. Ya. Faraqiba hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Keduanya pun menaiki kapal dan pemilik kapal tersebut mengenal Khadir sebagai seorang saleh, orang yang dimuliakan, orang yang dihormati, orang baik. Maka pemilik kapal mengangkut atau mengizinkan Khadir dan Musa alaihi salam untuk naik di kapal tersebut majanan, ya, dengan tanpa membayar ongkosnya. Kemudian tatkala keduanya, ya, menaiki perahu tersebut, tiba-tiba Khadir alaihi salam kharaqaha. Khadir alaihi salam melobanginya. Ya, disebutkan bahwa ia melepas salah satu di antara papan yang ada di perahu tersebut, kemudian ia merusaknya, ia melobanginya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Musa alaihi salam tatkala melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihi salam, maka ia langsung mengingkarinya dan ia lupa dengan syarat yang sudah disepakati di awal. Dia lupa. Ya, maka Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Khadir, "Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra." Mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya. Ini membahayakan. Ya, sekalipun yang dilubangi tidak pada posisi yang ada di bawah, akan tapi ini pada satu kondisi tertentu. Kalau seandainya ada salah satu di antara papan yang ada di kanan atau kirinya itu rusak atau berlubang, pada kondisi tertentu mungkin tatkala ombak sedang tinggi, ya, pasang sedang besar, maka bisa saja perahu tersebut akan tenggelam dan akan menenggelamkan penumpang yang ada di dalamnya. Ini teguran Nabi Musa alaihissalam kepada Khadir alaihissalam. Dan dalam teguran pertama ini Nabi Musa alaihissalam lupa dengan syarat yang sudah disepakati. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau alaihi salatu wasalam bersabda, kanatil ula min Musa nisyanan. Teguran yang pertama ini, ya, dari Musa alaihi salatu wasalam karena apa? Lupa. Ya, dia tidak ingat dengan syarat itu. Maka para ikhwah dan akhawat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadir alaihi salam mengingatkan syarat yang sudah disepakati di awal. Qala alam aqul innaka lan tastati' ma'iyya sabra. Qala alam aqul innaka lan tastati' ma'iyya sabra. Khidir berkata alaihi salam, bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Dan ini teguran yang pertama dengan kalimat yang jauh berbeda dengan nanti kita lihat teguran yang kedua. Jadi teguran yang kedua itu jauh lebih keras, ya. Ya, Khadir mengingatkan syarat tersebut dengan kalimat yang lebih keras. Kalau ini dimaklumi mungkin lupa.
alam akul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Maka Musa alaihi salam, ya, Nabi Musa alaihi salam memohon maaf tentunya, ya, mohon dimaklumi, di mana beliau kemudian berkata, Nabi Musa berkata sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena nasid, karena sebab kelupaanku. Jadi janganlah engkau kemudian melarangku untuk mendampingimu karena sebab teguran ini. Karena teguran yang aku sampaikan ini, aku lupa dengan syarat yang sudah kita sepakati. Sebabnya aku lupa dengan syarat yang sudah kita sepakati. Wala turhiqni min amri usra. Dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, aila tudhiqu alayya wa la tushaddid alayy. Jangan engkau mempersulit, ya, mempersempit aku, dan jangan engkau mempersulit aku yang menyusahkanku, karena yang aku lakukan ini murni karena sebab apa? Lupa. Maka Khadir pun memaafkannya, ya. Khadir kemudian memaafkannya. Kemudian perjalanan dilanjutkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini akan kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iy sabra. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udra. Maka keduanya melanjutkan perjalanan. Hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Ya, hatta idza laqiya ghulaman faqatala, hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak ghulam. Ya, seorang anak faqatala. Maka tiba-tiba Khadir alaihi salam membunuhnya. Waqad taqaddama, kata Imam Ibn Kathir, in annahu kana yal'ab ma'al ghilman fi qaryatin min al-qura. Dalam riwayat sebelumnya telah kami sebutkan, kata Imam Ibn Kathir, bahwa mereka berdua berjalan kemudian melewati satu perkampungan, ya, satu pemukiman. Nabi Musa dan Khadir alaihi salam mendapati di pemukiman tersebut, di kampung tersebut, ada beberapa anak-anak yang sedang bermain bersama. Kemudian tiba-tiba Khadir mendekati perkumpulan anak-anak yang sedang bermain tersebut. Dia dekati anak yang paling ahsanuhum wa ajmaluhum wa adwa'uhum faqatala. Dia hampiri anak yang paling bagus, paling ganteng, paling adwa. Adwa itu paling apa namanya, putih kulitnya. Ada yang paling-paling bersih, paling ganteng, paling bagus dari sekumpulan anak-anak yang sedang bermain di perkampungan tersebut. Kemudian Khadir mendekatinya dan membunuhnya. Ya, Khadir mendekatinya dan membunuhnya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, waruya, diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang mengisyaratkan riwayat ini adalah lemah, Khadir mematahkan kepalanya. Dalam sebagai riwayat, radhahahu bihajar, membunuhnya dengan batu. Hadis, ya, kejam. Ya, maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala Nabi Musa alaihi salam melihat apa yang dilakukan olehnya, dia sebenarnya, beliau sebenarnya sadar dan ingat saat perjalanan kedua ini bahwa syarat yang sudah disepakati adalah jangan ditanya, jangan disoal, apapun yang dilakukan itu jangan ditanyakan. Tapi melihat apa yang dilakukan untuk yang kedua ini sudah tidak bisa dibiarkan. Coba antum bisa bayangkan, ya,
anak-anak sedang bermain, tiba-tiba ditangkap, ya diculik istilah kita sekarang. Kemudian dia apa? Dibunuh. Ya kalau mungkin yang diculik seumuran kita gitu, dibunuh, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi, mungkin masih ada sisi, ya bisa saja mungkin dia melakukan kejahatan, ya, sehingga ada orang yang mungkin di apa namanya disakiti olehnya dan sebagainya, misalnya dia balas dendam atau dosanya sudah banyak kan gitu kan. Tapi ini anak-anak tidak melakukan kesalahan apapun, masih kecil, dan yang dipilih itu yang paling apa pula, yang paling ganteng pula, ini apa maksudnya? Maka di sini Musa alaihissalam tidak bisa menahan dirinya. Dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan yang pertama, dan benar ada kesepakatan tidak boleh menyoal dan tidak boleh mempertanyakan apapun yang dilakukan olehnya. Tapi ini perkara yang sudah kelewat batas. Maka di situ Nabi Musa bukan karena lupa, tapi karena memang melihat ini adalah sebuah perkara yang tidak boleh dibiarkan. Ini sudah keterlaluan. Maka Musa mengatakan, ya, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Ya, mengapa kamu membunuh jiwa yang zakiyah? Jiwa yang bersih. Ya, jiwa yang bersih, yani saghirah. Lam ta'mal al-hintha wa la 'amilat ithman ba'du faqataltahu. Tidak ada sebuah kesalahan, tidak ada satu kejahatan yang dilakukan oleh anak ini, kemudian kau membunuhnya. Laqad ji'ta syai'an nukra. Ya, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Ya, bighairi nafsin artinya kamu membunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain. Artinya kalau anak ini mungkin membunuh orang lain, ya, mungkin qisas, bolehlah kau membunuhnya. Akan tapi anak ini adalah anak yang belum melakukan dosa, anak yang belum melakukan kesalahan, engkau membunuhnya, padahal pembunuhan itu tidak bisa dibenarkan dari sisi apapun, karena ia tidak pernah membunuh orang lain. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan laqad ji'ta syai'an nukra, maka sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Kamu telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Ai zahirun nakara, yang jelas kesalahannya di sini. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maka Khadir di sini menegurnya dengan teguran kita sebutkan tadi lebih keras dari teguran yang pertama, dan itu kita lihat dari uslubnya, dari kalimat yang diceritakan oleh Allah. Kalau yang pertama tadi Khadir mengatakan alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kalau di sini Khadir berkata alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Ya, di mana Khadir alaihi salam berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Ini level tegurannya naik, ya. Kalau sebelumnya tanpa menggunakan kalimat laka, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Sekarang Khadir mengatakan qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat bersabar, tidak akan dapat sabar bersamaku. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita ingatkan dan selalu akan kita ingatkan bahwa cerita yang terjadi pada keduanya yang diceritakan oleh Allah dalam surat yang mulia ini perlu kita pahami bahwa ini adalah cerita yang berkaitan dengan dua orang nabi. Artinya tatkala kita berbicara tentang nabi, tentang rasul, tentang nabi, maka kita berbicara tentang seorang hamba manusia, memang seperti kita manusia, tapi manusia yang mendapatkan wahyu. Ini yang membedakan antara kita dengan mereka. Jadi tatkala berbicara dengan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh mereka, ya, ini tinjauannya itu berbeda karena mereka adalah manusia mendapat wahyu.
Kita contohkan misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Apa dalam mimpinya? Menyembelih Ismail. Menyembelih Ismail. Ini mimpinya. Apakah kemudian bisa disamakan kalau antum mimpi menyembelih anak antum? Antum juga harus melakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Hah? Sama? Tidak, karena beda. Mimpi kita dengan mimpi mereka beda. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Karena coba lihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Ibrahim alaihi salam berkata kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka, fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Melihat dalam mimpi menyembelih anaknya, artinya ini adalah perintah Allah. Fanzur madza tara. Lihatlah wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Maka sang anak mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas salihin." Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan dapati saya termasuk orang saleh. Baik. Ini mimpi yang dilihat oleh Nabi Ibrahim di dalam apa? Mimpinya. Dan ini cerita seperti ini, cerita di kalangan para nabi. Ya, tidak bisa kemudian seorang dari ayah bermimpi membunuh salah satu di antara keluarganya, kemudian dia menarik kesimpulan bahwa ini adalah sebuah pesan dari Allah, pesan dari langit untuk melakukan itu. Ini enggak bisa. Ya, bukankah kita pernah mendengar kasus yang terjadi seperti itu? Seperti ada yang mendatanginya di mimpinya, kemudian menyuruh membunuh istrinya atau membunuh anaknya atau membunuh kerabatnya, dan dia lakukan. Ini tidak bisa. Karena cerita yang kita sebutkan dan yang semisalnya dalam hadis, ini cerita yang terjadi kalangan para nabi. Kalau mimpi kita itu ya tidak bisa dipastikan dari siapa. Tapi kalau seandainya mimpi itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, pastikan mimpi itu dari syaitan. Ya, memang mimpi kita sebagaimana disebutkan oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bisa datang dari Allah, bisa datang dari syaitan, bisa datang dari bawaan jiwa kita. Jadi kadangkala kita melihat mimpi itu adalah pesan yang disampaikan Allah kepada kita. Atau kadangkala syaitan sedang mengganggu kita di dalam mimpi kita. Atau kita bermimpi melihat sesuatu karena memang itu sudah angan-angan kita di waktu kita sedang apa? Terjaga, tersadar. Ya, berhayal ingin pergi ke satu tempat, berhayal ingin makan sesuatu, terbawa ke dalam mimpi. Jadi mimpi kita tidak bisa dipastikan apakah datang dari Allah ataukah datang dari syaitan ataukah datang dari bawaan jiwa. Tapi sadarilah dan pahamilah bahwa apabila kita bermimpi, di dalam mimpi kita, di mana mimpi tersebut kita diperintahkan melakukan sesuatu dan sesuatu yang kita diperintahkan bertentangan dengan agama Allah, syariat Allah, yakinilah, pastikanlah bahwa mimpi tersebut datang dari syaitan. Contoh misal, datang mimpi sebagaimana kita sebutkan tadi, disuruh dalam mimpi tersebut membunuh tetangga. Dalam mimpi disuruh membunuh kerabat, keluarga, istri, anak atau yang lainnya, waliyadzubillah. Kemudian ada orang berpikir, oh, itu mungkin datang dari Allah. Tidak, itu pasti dari syaitan. Karena bertentangan. Agama kita melarang kita melakukan apa? Pembunuhan. Bermimpi disuruh mencuri, bermimpi disuruh korupsi. Ya? Nah, ini datang dari Allah ini. Hah? Ini tidak benar, para ikhwah. Ya, ini tidak benar. Karena kalau mimpi itu bertentangan dengan syariat, itu pasti datang dari syaitan. Contoh misal disebutkan dalam beberapa sejarah, seorang bermimpi bertemu dengan Allah. Ya, kemudian dalam mimpi tersebut Allah mengatakan, "Aku telah gugurkan untukmu kewajiban salat 5 waktu. Saya ini Tuhanmu," dalam mimpi misalnya.
kemudian mengatakan, saya gugurkan untukmu sholat lima waktu. Benar enggak mimpinya? Pasti salah. Ini pasti mimpi dari syaitan. Kenapa? Karena sholat lima waktu sudah diwajibkan tahun kedua Hijriah. Dan kewajiban ini bagi setiap muslim sampai dia meninggal. Ya, bertemu dengan Nabi, misal. Kemudian Nabi mengatakan, kamu orang saleh, enggak beramal pun enggak apa-apa, insya Allah kamu masuk surga. Benar enggak mimpinya itu? Pasti salah. Ini kaidah harus dipegang. Ya, ini kaidah harus pegang. Jadi kalau mimpi itu bertentangan dengan syariat, pastikan mimpi itu datang dari syaitan. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi cerita yang sedang kita ceritakan ini adalah cerita yang berkaitan dengan dua orang nabi. Atau kalaupun tidak nabi, misal dua orang, yang satunya nabi, yang satunya wali Allah, tapi ia mendapatkan sebuah ilham, sebuah ilmu dari Allah. Walaupun tetap kita katakan sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau adalah seorang nabi yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kemudian kita kiaskan cerita ini dengan kita. Tidak bisa kita kiaskan cerita ini dengan apa? Dengan kita. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Teguran keras. Bukankah aku sudah katakan padamu bahwa engkau tidak akan bisa bersabar ya bersama aku? Maka Nabi Musa alaihi salam kemudian berkata, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Nabi Musa pun malu. Ya, Nabi Musa pun merasa bersalah. Ya, kemudian beliau berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, fala tusahibni. Ya, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Qad balaghta min ladunni udhra. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Jadi yang pertama engkau sudah maafkan. Yang kedua ini juga engkau sudah maafkan. Ntar yang ketiga kata Nabi Musa, kalau aku lakukan, maka sudahlah. Sepertinya memang aku tidak pantas untuk apa? Mendampingimu. Berarti penolakan kebersamaan datangnya sebenarnya dari siapa? Dari Musa, bukan dari apa? Dari Khadir alaihissalam. Jadi Nabi Musa sendiri yang mengatakan, ya in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau Khadir hanya mengatakan, menegur dengan keras, alam aku laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, beliau tidak melarang untuk melanjutkan perjalanan. Berapa kali kesalahan yang dilakukan baru kemudian diperintahkan untuk tidak bersama, tidak disebutkan Khadir alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan sendirinya perasaan ya, beliau mengatakan, in sa'altuka an syai'in ba'da fala tusahibni. Kalau aku bertanya kepadamu tentang sesuatu yang kau kerjakan setelah ini, maka janganlah engkau membolehkan aku untuk berjalan bersama denganmu. Qad balaghta min ladunni udhra. Ya, sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan udzur kepadaku. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Imam Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsi. Nah, kebiasaan Rasulullah kalau beliau berdoa untuk seseorang, biasanya doa beliau sebelum diucapkan untuk orang lain, beliau doakan dulu diri beliau. Dan ini adab ya. Sebelum kita mendoakan orang lain, hendaknya kita mendoakan diri kita. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku dan kepadamu. Ya, ini adab. Jadi tatkala kita akan mendoakan kebaikan kepada seseorang, maka doakan diri kita terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan untuk mendoakannya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepadaku dan kepadamu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku dan kepadamu. Jadi kepada kita dulu, baru kepada doa untuk orang lain. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Faqala dhata yawm, suatu hari Nabi teringat dengan Nabi Musa alaihi salam. Beliau ingin mendoakan Nabi Musa. Beliau berkata, rahmatullahi alaina wa ala Musa. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita dan kepada Nabi Musa. Mendoakan diri beliau terlebih dahulu.
law labitha ma'a sahibihi la absara al-ajaba. Seandainya Nabi Musa tetap mau ya bersama dengan temannya yakni Khidir alaihi salam, maka ia akan melihat la absara al-ajab, dia akan melihat perkara-perkara aneh berikutnya. Tapi di sini Nabi Musa alaihi salatu wasalam berkata, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udhra. Nabi Musa sendiri yang mengatakan, kalau aku bertanya setelah yang kedua ini, maka jangan engkau izinkan aku berjalan bersamamu. Ya, padahal kalau minta maaf saja ya sudah diizinkan lagi kan gitu. Ya, semoga Allah merahmati kita dan Nabi Musa, kata Rasulullah, kalau seandainya beliau tidak berkata dengan perkataan ini, perjalanan ini akan makin panjang dan ceritanya juga makin seru gitu ya. Apa yang akan dilakukan berikutnya oleh Nabi Khidir alaihi salam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ay yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamahu qala law syi'ta lattakhadta 'alayhi ajra qala hadha firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alayhi sabra. Maka keduanya melanjutkan perjalanan, hatta idza ataya ahla qaryah, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, ya, di pemukiman, di sebuah kota, di sebuah daerah, mereka sampai di sana, istat'ama ahlaha, mereka minta untuk dijamu oleh penduduk negeri tersebut. Ya, mereka minta untuk dijamu oleh penduduk negeri tersebut. Dalam sebagian riwayat dari Ibnu Sirin katakan bahwa kota ini adalah kota Ailah. Ya. Wa fil hadis hatta idza ataya ahla qaryatin li'ama. Dalam riwayat disebutkan tatkala mereka melanjutkan perjalanan, sampailah mereka di kota atau di daerah yang mana penduduknya adalah li'aman ay bukhala. Ya, penduduknya adalah orang-orang bakhil. Bakhil, bakhil artinya pelit. Dan sifat bakhil, sifat pelit merupakan sifat yang tercela. Sebagaimana sifat lawannya al-karam, kedermawanan, merupakan sifat yang terpuji. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada salah satu di antara suku Ansar, siapa tokoh kalian? Siapa orang yang kalian tokohkan di tokoh tersebut? Mereka mengatakan fulan ya Rasulullah. Hanya saja kata sukunya, dia orang masya Allah luar biasa, tapi ada sifat, satu sifat yang kurang pada dirinya. Apa itu kata Rasulullah? Dia pelit orangnya. Maka Nabi mengatakan, sifat apalagi yang lebih buruk daripada sifat bakhil? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, pimpinan kalian, tokoh suku kalian adalah fulan, bukan si fulan itu. Jadi sifat bukhul ini sifat yang tercela. Ya, sifat yang tercela. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan agar kita berjuang untuk menghilangkan sifat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasyuhha. Fa inna asyuhha ahlaka man kana qablakum." Hati-hati kalian dari sifat syuh. Ya, jadi sebuah sifat tamak yang muncul karena sifat bakhil. Jadi bakhil yang berlebihan sehingga menyebabkan seorang itu tidak mau berbagi. Tidak mau apa? Berbagi. Hati-hati kalian dari sifat bukhul, dari sifat pelit, kikir. Karena sunyi sifat itu yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum kita hancur, kata Rasulullah, binasa, saling membunuh, saling merampas, saling merampok antara sesama mereka, menindas antara sama mereka, karena sifat apa? Sifat kikir. Karena sifat kikir. Sehingga orang yang punya harta tidak mau berbagi dengan orang yang tak punya harta. Sedekah tidak dikeluarkan, zakat tidak dikeluarkan. Apa yang terjadi?
yang terjadi adalah ketimpangan dalam kehidupan atau dalam masyarakat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tatkala yang miskin ini tidak mendapatkan apapun yang bisa mereka gunakan untuk makan, untuk melangsungkan kehidupan mereka, maka yang terjadi adalah peningkatan kriminal. Perampokan, pembunuhan, pencurian, ya, ini yang terjadi. Maka Nabi katakan, iyyakum wasyuh. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari sifat kikir. Ya, karena sungguhnya sifat itu membinasakan umat-umat sebelum kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang Ansar karena mereka adalah orang-orang yang berhasil menghilangkan sifat ini dari jiwa mereka. Ya, menghilangkan sifat ini dari jiwa mereka. Sehingga kita dapati di antara sifat yang dengannya dipuji orang-orang Ansar baik dalam Al-Qur'an maupun oleh para sahabat yang lain karena sifat dermawan. Kedermawanan mereka luar biasa. Allah sampai mengatakan, "Waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang bisa menyelamatkan diri dari sifat ini, maka ia adalah orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Ya. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sampai kedermawanan orang Ansar itu sampai pada tingkat mendahulukan orang lain daripada dirinya. Ini kedermawanan yang luar biasa ini. Dia rela lapar, dia siap istrinya lapar, anaknya lapar, yang penting temannya tidak lapar. Ini luar biasa ya. Ya, kedermawanan orang Ansar. Ya, sampai mereka menyoal Rasulullah dalam hal apa yang mereka lakukan untuk kebaikan teman-teman mereka dari kalangan Muhajirin. Ya. Di awal hijrah, orang-orang Muhajirin hijrah ke kota Madinah tidak bawa apa-apa. Karena mayoritas mereka, selamat saya sudah Alhamdulillah. Selamat saya sudah syukur. Selamat saya sudah untung. Mereka keluar dari kota Mekah diam-diam di malam hari. Jangankan bawa harta. Ya. Badannya saja bisa selamat itu sudah luar biasa. Sampai di Madinah, mereka tidak punya apa-apa. Harta tidak ada, rumah tidak ada. Ya. Mereka adalah pendatang, Muhajirin. Maka disebutkan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, akhirnya kehidupan mereka ditanggung oleh orang-orang Ansar. Ditanggung. Makan mereka, penginapan mereka, kebutuhan, semua ditanggung oleh saudara-saudara mereka dari kalangan orang Ansar. Dan ini berjalan beberapa waktu, karena di masa-masa awal perjuangan Islam di kota Madinah tentunya kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi mereka tetap di bawah tanggungan saudara-saudara mereka sesama muslim di kota Madinah. Sampai akhirnya orang-orang Ansar menyoal Rasulullah. Bukan karena tanggungan itu sampai kapan. Biayanya sudah meningkat. Bukan. Akan tapi mereka malah menyoal dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ingin teman-teman kami ini bukan hanya mendapat jaminan hidup dari kami. Makan dan minum, tempat tinggal dan sebagainya. Tapi kami ingin, ya Rasulullah, harta kami dibelah dua." Coba bayangin. Ya, kalau misalnya kita sekarang pemerintah mengatakan setiap yang miskin itu ditanggung oleh orang kaya sampai dia bisa hidup mandiri. Oke, kita ambil satu, antum satu, ada yang dua. Tergantung kekuatan ekonomi masing-masing. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Kira-kira apa dalam hati kita? Sampai kapan ini kan gitu kan? Sampai kapan? Apalagi lihat teman itu juga makan tidur aja kerjanya kan gitu kan? Nah, ini sampai kapan ini kan gitu? Akhirnya kita nyualah ke pemerintah, "Pak, ini sampai kapan dia seperti ini?" Ya, ya bisa-bisa kita yang malah bangkrut gara-gara dia kan gitu kan? Padahal tidak seperti itu juga kalau kita melihat pada apa yang dijanjikan oleh Allah bagi seseorang yang membantu orang lain. Sehingga subhanallah, orang-orang Ansar ini datang kepada Rasulullah. Kemudian mereka menyoal, artinya yang kami mau itu bukan hanya sebatas seperti ini, membantu mereka. Bukan hanya menjamin makan dan minum dan tempat tinggal mereka. Tapi mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ansif amwalana bainana wa baina ikhwanina." Allahu Akbar. "Ya Rasulullah, bagi dua, belah dua harta yang kami punya dengan teman-teman kami Muhajirin." Si fulan punya kebun kurma dua petak. Satu hektar. Sudah, satu hektar untuk temanku. Hibah, hadiah.
punya dua rumah, satu rumah untuk temanku, ya, sampai dua istri. Disebutkan juga dalam riwayat, ya, subhanallah. Ya, ini luar biasa. Tapi Nabi SAW kala itu mengatakan, tidak. Selama kalian memberikan apa yang mereka butuhkan, ini sudah cukup. Ya, ini sudah cukup. Maka subhanallah, ini orang Ansar. Ya, inilah orang Ansar dengan kedermawanan mereka. Ya, baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi lapang, dalam kondisi mudah, mereka adalah orang yang sangat dermawan. Makanya para ikhwah, sifat bakhil adalah sifat tercela yang hendaknya kita berusaha untuk membebaskan diri kita darinya. Ya, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan itu, kata Allah, kenapa kita akhirnya punya sifat bakhil, tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah, tidak mau menunaikan zakat. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra, sebabnya karena syaitan itu selalu menakut-nakutimu dengan kefakiran. Ini kalau saya kasih, kalau saya ini, ya, saya mana? Keluarga saya mana? Nanti kurang, nanti saya malah seperti ini. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menakut-nakutimu dengan apa? Kemiskinan, dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan itu menyuruhmu untuk melakukan perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfirah, dan Allah menjanjikan untukmu ampunan wa fadla, dan karunia tambahan harta kalau kamu mau berbagi. Syaitan nakut-nakutimu, kalau kamu berbagi, kamu kasih, kamu kasih, kamu kasih, kamu mana? Jangan-jangan mereka terjamin kamu terancam. Ini syaitan. Makanya kalau kita mau berbagi, pasti ada di benak kita bisikan-bisikan itu. Kan kamu lebih butuh, kan kamu bisa gunakan tuh ini, kan kamu bisa gunakan tuh ini. Ini syaitan yang membisikkan di hati kita. Padahal Allah mengatakan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan untuk kamu ampunan kalau kamu mau berbagi, antum akan diampuni dosanya, dan Allah berjanji rezekimu akan ditambah oleh Allah. Rezekimu akan ditambah oleh Allah. Nah, sekarang mau percaya siapa terserah. Percaya dengan bisikan syaitan atau percaya dengan janji Allah, terserah. Ya. Makanya tidak ada yang kita lakukan kecuali berjuang untuk mencobanya. Dan yang namanya sifat mulia itu tidak bisa dalam kondisi tertentu dimiliki kecuali dengan melatih. Dengan apa? Melatih. Benar, ada seseorang memang lahir membawa sifat itu secara permanen. Memang dari lahir dia sudah membawa sifat kedermawanan sekian persen. Dari lahirnya memang dermawan. Ya. Jadi kalau kita mungkin punya sifat dermawan 5%, dia punya 80%. Dari semenjak lahir dia bawa itu. Tapi bukan berarti yang dari lahir tidak membawa sifat mulia tidak bisa memiliki sifat itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal hilmu bitahallum." Sifat kesantunan itu bisa didapat dengan apa? Melatih diri untuk menjadi seorang hamba yang penyantun. Maksud santun itu orang yang tidak emosional. Ya, tidak cepat marah. Itu melatih diri kita. Ya. Di antara hal yang disebutkan oleh sebagian, kalau kita ingin punya sifat pemaaf, bertemanlah dengan orang yang jahil. Jahil atau apa? Yang sering melakukan usil, ya. Nah, kalau kamu ingin punya sifat pemaaf, emosional orangnya, melatihnya ya berteman dengan orang usil. Jadi tatkala diusili, menahan-nahan, lama-lama akan terbiasa. Ya, lama-lama akan terbiasa. Ya, walaupun tentunya kita tidak membenarkan orang yang usil itu, tidak dibenarkan juga dalam syariat. Tapi kadang-kadang ada orang seperti itu, berteman dengan dia untuk melatih diri kita. Ya. Begitu juga sifat kedermawanan, melatih untuk menjadi dermawan, melatih untuk menjadi apa? Dermawan. Begitu juga orang yang punya sifat penakut, melatih untuk menjadi pemberani, ini bisa dilatih.
Persis sama seperti sifat bodoh itu bisa dihilangkan dengan apa? Belajar. Nabi SAW mengatakan wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Jadi jangan kemudian kita pasrah, ya kalau saya memang enggak bisa belajar udah. Iya. Wa innamal ilmu bitta'allum. Dijelaskan dulu lah, enggak usah jelaskan, saya enggak bisa paham itu. Antum dengar dulu. Kalaupun antum tidak bisa paham sekali penjelasan, mungkin dua kali. Tidak paham dua kali, mungkin lima kali. Tidak paham lima kali, sepuluh kali. Yang penting belajar. Dan subhanallah, disebutkan murid al-imam Syafi'i rahimahullah, tatkala dijelaskan oleh beliau tentang sebuah permasalahan, dia enggak paham. Enggak paham. Imam Syafi'i mengulanginya, enggak paham juga. Mengulangi tiga kali enggak paham. Sampai muridnya ini malu. Dia bilang kepada gurunya Imam Syafi'i, ya imam, sudahlah, seperti saya enggak bisa paham. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya engkau butuh 40 kali, 60 kali penjelasan baru kamu paham, saya akan jelaskan juga kepada kamu. Ini subhanallah ya. Kesabaran seorang guru. Ya. Kadangkala dijelaskan pertama, kedua, udahlah, kayaknya kamu enggak bisa paham, sana. Gesit. Nah, sallallahu itu kadang jiwa kita seperti itu ya. Ya. Murid yang susah paham akhirnya kita kesampingkan. Coba kesabar Imam Syafi'i. Kalau engkau tidak bisa paham kecuali dengan 40 kali penjelasan, 60 kali penjelasan sekalipun, saya akan jelaskan, kata Imam Syafi'i. Nah, ya. Makanya ada seorang imam yang tidak seperti Imam Syafi'i dari sisi kesabarannya, menyebabkan keponakannya ini enggak mau belajar dari pamannya. Ya. Keponakan yang tidak mau belajar dari pamannya. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, seorang akhir menjadi imam dalam madhab Abu Hanifah. Dia belajar awalnya madhab Syafi'i, pamannya madhab Syafi'i, belajar. Akhirnya apa kata pamannya, melihat lambat perkembangan keilmuan dari Al-Imam At-Tahawi saat itu. Maka dia mengatakan, pamannya mengatakan, ulama besar, demi Allah kok enggak bisa apa-apa kayaknya. Marah ini. Keponakannya marah. Pergi dari pamannya. Pindah madhab. Belajar madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dia belajar. Akhirnya jadi panutan dalam madhab Imam Abu Hanifah. Tapi pamannya sudah meninggal. Dia mengatakan, kalau pamanku masih hidup saat ini, dia pasti akan membayar sebuah denda, kafarat, dari sumpah yang pernah diucapkan dulu. Demi Allah, kata pamannya, kamu enggak bisa apa-apa. Marah, pindah ke madhab Abu Hanifah, menjadi tokoh besar, ulama besar dalam madhab Imam Abu Hanifah. Jadi kita sebenarnya tidak boleh ya menganggap sepele atau bahasanya putus asa dari sesuatu yang kita lihat hal yang berat gitu. Ya mungkin kadangkala di tahapan itu dia susah, tapi bisa di tahapan berikutnya dia lebih cepat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmatullah Allah. Jadi kembali ke sifat bukhul, ini sifat yang tercela. Ya, sifat yang tercela. Kita bisa melatih diri kita untuk menyelamatkan dari sifat kikir ini dengan berlatih melawan bisikan-bisikan itu, sehingga kita menjadi orang yang memiliki sifat yang terpuji sebagai orang yang dermawan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmatullah Allah. Kalau kita berbicara tentang sifat bakhil dan sifat dermawan, panjang pembahasannya. Ya, karena para ulama rahimahumullah menulis kitab tentang kikir dan orang-orang kikir, ceritanya bagaimana. Kemudian mereka juga menulis tentang kedermawanan dan orang-orang apa? Dermawan. Sampai kadangkala di antara mereka tidak mau makan kecuali harus ditemani orang lain. Ya, jadi kalau belum ada orang yang menemani dia makan, ini tidak mau dia makan. Sampai kadang-kadang karena enggak mau orang diajak, dia bilang cari siapa aja yang lewat, orang gila disuruh datang untuk makan. Subhanallah, ini kedermawanan. Kalau kita enggak mau makan kecuali sendiri. Nah, sifat, masya Allah. Coba lihat, dan ini sifat yang menonjol di kalangan bangsa Arab saat itu, yang selalu dipuji, dibanggakan oleh mereka. Bahkan mereka siap untuk berperang, siap untuk mati kalau seandainya sebuah tugas yang mengisyaratkan pada kedermawanan itu diambil.
Bukankah kita semua pernah membaca sejarah bahwa Qusay bin Kilab ini memiliki sebuah kemuliaan di kota Mekah dengan 5 jabatan. Ya, 5 jabatan. Dia memegang kendali parlemen Quraisy yang disebut dengan Darun Nadwa. Dia memegang hijabah. Ya, hijabah berkaitan dengan kiswah Ka'bah. Dialah yang memegangnya. Kemudian begitu juga dengan kunci pintu Ka'bah, dia juga yang memegangnya. Kemudian ada liwa. Liwa itu panji perang, di mana orang Quraisy kalau panji perang ini sudah dikibarkan, maka semua akan turun ke medan perang. Yang menentukan adalah Qusay bin Kilab. Kemudian dia memegang siqayah, memberi minum jamaah haji, dan memegang rifadah, memberi makan jamaah haji. Jadi biasanya di Mekah kadangkala dibuat apa namanya saat itu tempat air, kemudian dimasukkan zabib. Zabib itu kismis, ya, kismis, kemudian disodorkan atau diberikan pada jamaah haji secara apa? Gratis. Begitu juga mereka buat makanan, diberikan pada jamaah haji dan umrah secara gratis. Ini kemuliaan. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setelah Qusay bin Kilab meninggal, 5 kemuliaan ini dipegang oleh anaknya bernama Abdus Syams. Kemudian setelah Abdus Syams dan anaknya Abdul Manaf meninggal, ya, anak Qusay yang bernama Abdus Syams dan Abdul Manaf meninggal, maka 5 kekuasaan diperebutkan. Kekuasaan ini, termasuk yang diperebutkan adalah 2 tadi, memberi makan jamaah haji secara gratis, memberi minum jamaah haji secara gratis, diperebutkan. Kok kalian pula yang punya itu? Kami kan juga anak-anak dari Qusay bin Kilab. Kenapa ini hanya kalian pegang? Bahkan hampir mereka bertempur karenanya. Demi untuk bisa memberi makan jamaah haji dan memberi minum jamaah haji. Kalau kita gimana? Ya kamu aja lah. Udah kamu aja gitu. Ini modalnya besar. Modalnya besar. Makanya Hashim namanya Amr, ya, ini kakek Nabi kita yang mulia SAW, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Hashim itu bukan namanya, itu gelar. Itu gelar, namanya Amr. Ya, kenapa digelari Hashim? Hashim itu adalah mencampur potongan-potongan roti dengan daging kambing, dengan kari kambing. Maka dia memberi makan, pertama kali yang memberi makan jamaah haji dengan makanan jenis itu, makanan yang paling luar biasa itu adalah Amr, yang akhirnya diberi gelar apa? Hashim. Ya, ini sebuah kemuliaan yang luar biasa kalau kita baca, ya. Bahkan kedermawanan, yang paling dermawan dari semua yang kita baca adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat harta rampasan perang di perang Hunain. Datang orang mengatakan, ya Rasulullah, beri saya. Maka Nabi mengatakan, ambil 1000 ekor unta. Anak saya, ambil seperti itu juga. Anak saya, ambil seperti itu juga. Datang lagi, ambil 200 kambing. Anak saya, 200 juga. Anak saya, 200 juga. Ya, beliau punya harta banyak dan tidak memikirkan bagaimana diri beliau alaihi salam. Sampai disebutkan tatkala beliau meninggal, baju besi beliau tergadai di tangan seorang pedagang bahan makanan pokok yang beragama Yahudi. Enggak punya apa-apa. Karena kalau beliau mau kaya, coba lihat, ratusan ekor unta itu diberikan secara cuma-cuma. Ribuan kambing diberikan secara apa? Cuma-cuma. Ini kedermawanan beliau alaihissalam. Sampai-sampai tokoh-tokoh ini pulang ke kampungnya, kemudian mengatakan, datangi Muhammad, masuk Islam, masuk Islam kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqra. Muhammad itu membagi-bagi harta dan dia sendiri tidak takut miskin. Ini kedermawanan siapa? Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan tidak pernah Nabi SAW diminta apapun menolaknya. Tidak pernah. Kalau ada orang datang mengatakan, ya Rasulullah, berikan saya ini, Nabi mampu dikasih. Kalau tidak mampu, beliau mengatakan, nanti tunggu, kapan saya mampu, saya akan berikan padamu. Bahkan jangankan meminta, memuji sesuatu yang dimiliki oleh Rasulullah, Nabi kasih. Ya Rasulullah, bagus sekali bajumu. Nah, makanya para sahabat itu marah, ya, kepada beberapa orang, dia, oh, sedih puji-puji, ntar dikasih kamu, ya, ya bagus sekali, ya, kendaraan, kata Nabi. Ini kedermawanan yang
luar biasa. Karena memang sifat dermawan sifat terpuji. Sifat terpuji. Lawannya bukhul, ini sifat tercela. Nah, jadi penduduk di kampung itu, penduduk di pemukiman itu, di kota itu, bukhala. Mereka orang-orang bakhil. Disebutkan li'aman, orang tercela karena punya sifat bakhil. Nabi Musa alaihi salam bersama Khadir datang kota tersebut, mereka adalah tamu, pendatang yang layaknya mesti dijamu. Ya, apalagi kalau kita berbicara dalam Islam, tamu itu mesti dimuliakan. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya memuliakan apa? Tamu, memuliakan tamu. Tapi ingat, dimaksud dengan tamu di sini adalah orang yang datang dari luar kota dan memang maksud kedatangannya adalah ke rumah kita. Ini mesti dimuliakan. 3 hari 3 malam berhak mendapatkan makanan, minuman dan tempat tinggal. 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam ini dia berhak, dalam artian wajib bagi kita memberikan tempat tinggal untuk menginap, makanan dan minuman dia selama dia menginap selama 3 hari 3 malam. Setelah itu kalau antum usir juga enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau antum tidak berikan, dia berhak mengatakan fulan, hah. Hah, 3 hari 3 malam. Mana penginapan saya? Mana apa namanya? Minuman dan makanan saya? Ini hak dia. 3 hari 3 malam. Tapi ingat, yang datang ke rumah kita dari luar kota. Ini maksud dhaif dalam definisi syariah. Tapi kalau antum sama-sama kota Binjai datang ke rumah, ini tidak dhaif dalam pembahasan hadis yang disabdakan Rasulullah. Ya, tamu dalam pembahasan kita yang bermasyarakat saat ini di negeri kita, akan tapi kalau berkaitan dengan 3 hari 3 malam yang dianggap dhaif, berhak makanan, minuman, tempat tinggal, ini tidak masuk. Nah, ya, ini tidak masuk dalam pembahasan itu. Jadi tamu itu mesti dimuliakan. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala datang kepada tamu, walaupun beliau itu tidak tahu itu malaikat, apa yang beliau lakukan? Langsung sembelih sapi. Sapi muda, bukan sapi tua yang alot, ya. Sembelihnya apa? Sapi. Wah, luar biasa Ustaz, yang sapi pula disembelih gitu. Entah kambing lah, itu di luar biasa. Ini sapi disembelih. Ya mungkin saat itu memang adatnya seperti itu. Ya kalau kita janganlah pula sapi. Kalau mau bisa sapi ya enggak apa-apa juga. Cuman kan berlebihan, mau berapa kilo? Pertengahan lah, jangan ayam ya, kambing gitu. Kalau ada, itu kalau ayam insyaallah enggak ada masalah ya. Jadi ini sebuah hal yang baik sebenarnya, sebuah hal yang luar biasa yang memang mesti di ini. Bahkan mereka kadang-kala sampai bersusah-susah berhutang kanan kiri demi untuk memuliakan apa? Tamu. Demi untuk memuliakan tamu, mereka sampai mempersulit apa? Diri mereka, mempersulit diri mereka. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi tentang orang Ansar memberi makan kepada tamunya dengan makanan yang sebenarnya disiapkan untuk anaknya, sehingga malam itu anaknya tidur tanpa makan dan tanpa makanan. Ya, ini luar biasa. Ini hal yang terjadi sampai-sampai Nabi SAW mengatakan Allah heran dengan jamuan atau dengan apa yang kau lakukan terhadap tamumu tadi malam, karena kedermawanan yang sangat luar biasa. Maka tamu mesti, ya, kita muliakan. Ya tentunya kalau bisa dengan hal yang sempurna, berikan yang sempurna. Kalau tidak, ya minimal air putih. Minimal air putih. Ini air putih pun enggak keluar. Jadi gimana coba? Ya, air putih pun enggak keluar. Ya. Ya, air putih itu kan bisa air sumur juga bisa kan gitu kan. Yang penting adalah minum. Ya, ini minimal. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Musa dan Khadir alaihi salam istat'ama ahlaha. Mereka minta untuk dijamu oleh penduduk negeri tersebut. Ya hak mereka. Mereka adalah tamu datang dari jauh, lapar, ya minta untuk dijamu. Jadi ini hak, memintanya juga enggak ada masalah di sini. Bukan karena itu hak kamu. Tatkala engkau menjadi tamu meminta sesuatu itu hak kamu. Jadi enggak usah malu-malu.
bertamu datang jauh dari luar kota, masuk enggak dikasih apa-apa, dia bilang minumlah. Jangan malu-malu, kita orang-orang timur kan kadang tahanlah. Udah makan, udah padahal lapar kali gitu. Udah makan? Oh, udah. Terakhir masuk angin. Ya. Udah makan belum? Ya udah. Enggak dikasih makan, ada makanan. Ini kalau tamu ya, tamu yang kita masuk keluar datang dari luar kota. Tapi kalau untuk tetangga datang, mana makanan? Nah, itu enggak, itu ngerampok namanya. Baik, jadi demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan. Ini tamu ya, tamu yang perlu untuk didudukkan. Tamu itu siapa sebenarnya dianggap apa? Tamu. Sehingga diantara kemuliaan mereka adalah kalau disebutkan mungkin kita sudah berapa tahun yang lalu bahas tentang kisah Ummu Zara, hadis Ummu Zara, ya. 11 orang wanita yang sepakat untuk tidak menutupi aib yang ada pada suami mereka. Ya, kesepakatan ada 11 orang wanita duduk, ya. Kemudian mereka sepakat, gimana kalau seandainya semua kita tidak menutupi aib dan kekurangan atau kelebihan yang ada pada suaminya masing-masing. Sepakat mereka, akhirnya satu persatu mengomentari suaminya. Jadi majelis ghibah ya sebenarnya, tapi apa namanya, di dalamnya itu banyak pelajaran yang sangat luar biasa. Di antaranya ada yang mengatakan memuji suaminya. Suaminya itu adalah orang yang apa namanya, rumahnya itu tidak pernah sepi. Rumahnya tidak pernah apa? Sepi. Karena hari-hari menyembelih unta, hari-hari menyembelih kambing, tidak pernah sepi. Itu kemuliaan. Jadi kalau rumah sunyi itu bukan kemuliaan. Ya. Rame terus rumahnya, orang makan dan sebagainya, subhanallah, ini semua kemuliaan. Bahkan yang kita dengar dari ya, dari beberapa guru-guru kita seperti para ulama-ulama kita, itu kalau makan siangnya saja sama makan malam pagi itu yang hadir sampai 60-150. Ya. Jadi makan. Jadi memang setelah zuhur beliau diikuti kemudian hadir. Itu berapa nampan ya? Itu kedermawanan. Dan apakah dengan banyak berbagi tersebut kemudian mereka semakin susah? Enggak juga. Kita lihat ada beberapa di kota Madinah setiap malam menjamu kaum muslimin. Jamunya daging unta. Setiap malam. Ya, mungkin nampannya itu ada 20 nampan. Setiap malam makan lebih. Makan sepuasnya gitu. Setiap malam. Ya, kalau kita mungkin sekali-sekali lah boleh. Ya, tergantung apa? Kemampuan. Tapi ini sebuah kemuliaan. Makanya minta mereka minta tidak diberi. Ini bukhala semuanya. Ya, mereka adalah orang bakhil. Fa abau ayyudhayyifuhuma. Tetapi penduduk tersebut tidak mau menjamu mereka. Ya, tidak mau apa? Menjamu mereka. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di perkampungan tersebut atau di pemukiman tersebut, keduanya mendapati jidaran yuridu ayyan qadda fa aqama. Mendapatkan dalam negeri tersebut dinding rumah yang hampir roboh. Ya, dinding rumah yang hampir roboh. Fa aqamahu, ya. Ai faraddahu ila halatil istiqamah. Dinding hampir roboh tersebut diluruskan oleh, diperbaiki oleh Khadir. Dalam sebagian catatan di sini wa hadha khariqun. Ya, ini adalah sebuah keajaiban yang ada pada Khadir dengan tangannya sendiri dia dorong dinding tersebut yang tadi hampir roboh sudah akhirnya menjadi apa? Lurus, ya. Walaupun dalam sebagian penjelasan beliau membangunnya, memperbaikinya. Tapi dalam beberapa penjelasan di sini beliau dorong saja gitu. Ya, sudah hampir roboh beliau dorong sehingga akhirnya menjadi lurus. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Di sini ya mungkin karena kesal, ya, lapar, minta makan tidak dikasih, ya. Tiba-tiba dia lihat ya teman seperjalanan yang mungkin dia akan ambil ilmu darinya dengan cuma-cuma bekerja di situ tanpa meminta upah, ya. Maka Musa berkata,
Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Jikalau kamu mau niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Misal ya, capek gitu, minta makan, minta minum enggak dikasih. Tiba-tiba ada sesuatu yang rusak di daerah tersebut diperbaiki. Ya seharusnya kan negosiasilah dulu. Ini perlu enggak pekerja? Ya ada enggak kerjaan? Oke lah, kalian tidak beri kami makan dengan cuma-cuma, minum dengan cuma-cuma. Padahal kami adalah tamu, kami sudah lelah, kami sudah haus, kami sudah lapar. Oke lah enggak kalian kasih. Seharusnya kan bilang, ada enggak pekerjaan gitu. Ini enggak, sudah enggak dikasih apa-apa, penyambutannya juga seperti itu. Tiba-tiba ada pekerjaan dilakukan dengan cuma-cuma. Di sinilah Nabi Musa berkata, lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Ai li'annahum lam yudayyifuna kana yanbaghi alla ta'mala lahum majanan. Mereka sudah tidak mau menjamu kita. Seharusnya kata Musa, engkau juga jangan bekerja untuk kemaslahatan masyarakat yang bakil-bakil ini dengan gratis, minta upah dari mereka. Maka di situ Khadir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Khadir berkata, ya, inilah perpisahan antara aku dengan kamu, ya, sesuai dengan syarat yang kedua tadi yang Nabi Musa sendiri mengatakannya. Ini adalah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak aku akan kuberitahu kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Musa sendiri yang mengatakan di ayat ke-76, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau aku nanti bertanya kepadamu untuk yang ketiga kalinya, maka bolehlah kau tidak mengizinkanku untuk menyertaimu. Ini yang diminta oleh Musa sendiri. Maka terkala dia menyoal pada kejadian yang ketiga, maka langsung Khadir berkata kepadanya, hadza firaqu baini wa bainik. Ini adalah saatnya kita harus berpisah. Ya, sebelum berpisah, saya akan jelaskan kepadamu tentang sebab, ya, perbuatan-perbuatan yang aku lakukan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sebenarnya terkait dengan sebabnya itu bisa kita bahas dengan singkat, ya. Saya tadi berpikir akan saya selesaikan ini cerita sampai insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk kisah ketiga. Jadi kisah keempat, ya. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi. Kisah kedua tentang dua orang yang berteman, yang satu miskin, yang satu kaya. Kisah ketiga, kisah Khadir dengan Musa. Kisah keempat, kisah Dzulqarnain. Ini empat kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surah Al-Kahfi. Dan kisah itu memang menakjubkan, ya. Karenanya tatkala para sahabat minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berkisahlah untuk kami, maka Allah turunkan surat Yusuf. Allah ceritakan tentang kisah perjalanan hidup Nabi apa? Yusuf. Dan kisah itu, ya, banyak ibrah di dalamnya. Karenanya di awal tadi saya ingin selesaikan akan, tapi mungkin ada beberapa poin yang memang harus ditambah penjelasan, seperti tentang sifat bukhul, kedermawanan, dan yang lain-lainnya, sehingga pembahasan kita tidak bisa selesai di akhir kisah perjalanan Nabi Musa dan Khadir alaihissalam. Tapi ala kulli hal, insyaAllah semoga ini baik bagi kita, menambah wawasan dan keilmuan kita. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pembahasan ayat ke-79 tentang sebab kenapa Khadir atau hikmah dibalik Khadir alaihissalam melakukan tiga perbuatan yang beliau lakukan yang tidak dipahami oleh Nabi Musa alaihi assalam. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, benar yang dikatakan oleh Khadir di awal pertemuan, sesungguhnya wahai Musa, engkau memiliki ilmu yang Allah ajarkan padamu yang aku tidak mengetahuinya, dan aku punya ilmu yang diajarkan Allah kepadaku yang engkau tidak
mengetahuinya. Perumpamaan ilmu kita dengan ilmu Allah sama seperti burung tadi. Tatkala ada burung yang berada di ujung kapal, kemudian memasukkan paruhnya ke laut, kemudian dia terbang. Maka ilmu yang kita punya, ya, dibandingkan dengan ilmu Allah, itu sama seperti lautan, itu adalah ilmu Allah. Sedangkan ilmu yang kita punya hanya air yang melekat di paruh burung tersebut. Artinya ilmu kita tidak ada apa-apanya dibanding ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segalanya. Alima makana wa ma yakunu, ya, dia tahu apa yang telah terjadi, dia tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu apa yang akan terjadi, dan dia tahu apa yang akan terjadi, bagaimana kejadiannya, baik yang mungkin terjadi maupun yang mustahil, itu semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah. Ya, ini ilmu yang dimiliki oleh Allah. Karena tatkala kita ditanya tentang sesuatu dan kita tidak tahu, maka sebutkan Allahu a'lam. Apa artinya? Allah yang lebih mengetahui. Kembalikan ilmu tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu yang kita miliki itu sangat sangat sedikit. Sangat sedikit. Bahkan orang yang ilmunya sedikit, seperti kita, ilmunya sedikit, merasa kita berilmu. Tapi orang yang ilmunya banyak, merasa dia tidak berilmu. Karena para ulama mengatakan, semakin saya belajar, semakin saya belajar, semakin bertambah ilmunya, semakin sadar rupanya saya ini tidak tahu apa-apa. Itu ulama. Hafal dia 1 juta hadis, semakin sadar dia kiranya tak tahu apa-apa. Kita baru setengah hadis, kita katakan saya tahu semuanya. Nas'alullah salamu alafiyah. Nas'alullah assalamu alafiyah. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, terus belajar, terus belajarlah, sehingga kita sadar bahwa kita kiranya tidak tahu apa-apa. Banyak hal yang tidak kita ketahui. Ya, banyak hal yang tidak kita ketahui. Karena jangan kemudian sombong, jangan kemudian merasa bahwa semua sudah kita apa? Sudah kuasai, sudah ketahui. Ini merupakan sifat yang tercela, yang karena sebab inilah Allah tegur Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya terjadilah pertemuan antara beliau dengan Khadir alaihi assalam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan ayat ke-79 insyaallah taala, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang raja yang mulia bernama Dzulqarnain. Kita cukupkan pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.